dari Imade Gunawan ya, karena juga pada saat tersebut Imade Gunawan tidak ada pilihan lain, tidak ada backup juga dari para pemain persib lain yang hadir di sana. Ya, kali ini kita di pemirsa sedang akan dilakukan oleh Rivaldi Pawu. Bersiap-siap, Rivaldi Pawu, oh, luar biasa, dibayar lunas oleh Imade Gunawan, sebuah kesalahannya diselamatkan juga dengan penalti, membuat skor menjadi 1-1. Penyelamatan yang gemilang dari Imade Gunawan ya, ia tenang bisa membaca arah bola. Menit terakhir saya pikir Valen ya. Iya betul. Sudah menit ke 93, 30 detik. Peluang lagi kali ini, dramatis. Asup Boy. Bagaimana Boyan Malisi juga membalas apa yang dia lakukan ketika lolos atas penjaga seorang Jamerson. Dan dia mencetak gol dengan kepala di detik akhir babak kedua. Setelah tadi Jamie di detik akhir babak pertama. Dramatis, bungkus. Iya, betul-betul dramatis, Valen. Permainan yang sangat disiplin yang ditunjukkan oleh barisan pertahanan Persija. Ternyata pada titik di akhir babak kedua, justru mereka kehilangan fokus dan membiarkan Boyan membuat gol yang membuat Persib sementara ini unggul 3-2. Sebuah kerugian tentunya bagi Persija yang sudah bermain sangat baik sebetulnya. Never felt a feeling of comfort all this time I've been lying. And I never had someone to come on. Ooh, nah, I'm so used to shit. Only left me alone, but I'm at one with the silence. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been quiet for so long. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm at one. I've been quiet for too long.